Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni kita nak tunjukkan bagaimana untuk kita nak rotate video yang bila kita rakam ni tak mengikut yang kita nak. Contohnya video ni. Okay, Assalamualaikum. So video ni dia dalam keadaan tegak macam ni. So kita nak jadikan dia melebar. Kita menggunakan Windows 10 eh. So cara dia ialah, kita pangkal dulu. Kita akan buka video editor ni eh. So kita buka yang ni. Klik pada new project. Kita namakan video ni, contoh video saya video 1. Okey. Kemudian kita add video ni from this PC. Cari video tersebut. Okey, ini dia, open. Okey, ini dia video ni. Kemudian kita tarik masuk dalam storyboard. Nampak tak video ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni dalam keadaan yang portrait. Kita tak nak macam ni lah. So kita nak jadikan dia landscape. Okey, klik pada video ni. Kemudian ni ada gambar rotation ni, rotate ni. Kita klik sampailah jadi yang macam kita nak, macam ni lah. So bila dah selesai macam ni, kita akan klik pada finish video. Okey. Di samping kita klik yang ni, kita pun boleh klik kanan pada mouse, kita klik pada rotate. Nampak dia bergerak. Klik kanan pada mouse, kita rotate, ataupun lebih cepat pakai shortcut ni lah. Nampak. Kemudian kita finish video, klik pada finish video, pilih video quality nak yang mana, medium, low atau high. Saya pilih high. Kemudian kita klik export. Kemudian saya kekalkanlah nama. Kalau cikgu ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak tukar nama file, boleh tukar. So pilih nak letak kat belah mana. So kat sini dia dah set letak kat pictures. So klik export lah. Tunggu sekejap, dalam beberapa saat ataupun beberapa minit dia akan export video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Okey, nampaknya video kita dah siap. Itu saja. Sekian, terima kasih.